Ejana. Bruh. Ini lagunya, lagu Korea. Bruh. Bah, Korea, Mak. Masa lagu Korea? Bruh. Hei, salah ya. Mama lupa lirik lagu itu. Biasa, Nak, mama-mama. Bruh. Sebentar lagi jadi kakek-kakek. Kayak gini nih, Mak, lagunya. Dengerin ya, Farel nyanyi. Terajana, etera ejana, ini lagunya, lagu Papua. Bruh. Oh, terima kasih semua, terima kasih atas tepuk tangannya. Siapa juga yang tepuk tangan? Udah gila kali lah itu abang kau, Lisa. Hei, Farel, turun kau dari situ. Dari manalah kau bawa-bawa kursi sebanyak itu? Bruh. Biasa, Mak, anak-anak. Bruh. Oh, anak-anak, Mama kira tadi kamu ini orang bencong. Udah turun kau, ini bunga-bunga kau akan hancurkan lagi. Turun kau, ini Mama tadi ini beli 200.000 satu. Mengapa semua menangis? Bruh. Biasalah. Padahal ku selalu tersenyum, usap air matamu, aku tak ingin, aku ingin tak, tak ingin aku. Apalah itu? Bruh. Kok aku lupa ya sama lirik lagunya? Bodoh kali. Bruh. Is, ngapa kau? Iri bilang bos. Bruh. Oh, udah berani ya kau sama abang. Awas ya kau, gak usahlah kau pinjam HP abang lagi main Sakura. Bah, gimana nih kalau game Sakura aku dihapus di HP-nya abang gimana? Mak, ini gimana, Le? Udah, Lisa, gak usahlah kau perhatiin abang kau ini. Dia emang sinting dia. Hei, Farel, berapa kali tadi Mama bilang turun kau dari kursi itu? Apa gak ada telinga kau? Bu, ini ada apa nih ribut-ribut? Mama bilang turun, Farel. Ada Ibu Ida. Ini Ibu, biasa anak-anak lagi berantem. Bruh. Oh, lagi berantem. Kirain tadi apa? Iya, Bu, biasa. Emang gitulah biasa anak-anak. Iya, Bu, ini mereka tuh lagi sinting. Tadi aku lupa kasih obat ke makanannya supaya nggak sinting. Duh, gimana nih? Aku mau berak lagi. Malah ada Tante Ida bicara sama Mama. Mak, Lisa berak dulu ya. Kalau Lisa panggil, Mama masuk ya. Oh, ya udah, masuk kau berak. Panggil Mama aja kalau udah. Rambutnya bagus sekali, Bu. Habis dari salon ya. Iya, tadi ini, Bu. Sekalian ke pasar, sekalian juga ke salon. Tadi ini rambut aku kayaknya disetrika nih, kayak ada panas-panasnya. Ibu Ida ini lucu kali. Itu bukan disetrika loh, Bu. Itu dibonding namanya. Ini tadi kayaknya cuman dipotong aja sih sedikit rambutnya. Mak, sudah. Bruh. Bu, bunga-bunganya bagus sekali. Baru beli ya tadi. Oh iya, ini baru beli ini 20 hari yang lalu. Soalnya bunga-bunga yang lama itu habis keinjak sama si Farel. Bruh. Mama ini ngapa loh? Selalu aja aku yang dituduh. Tapi kalau dipikir-pikir emang bener sih. Bruh. Lihat tuh, Bu, itu anak aku si Farel kerjaannya HP terus. Facebook, Facebook, Facebook. Entah apalah yang dia cari itu di Facebook. Apa dia itu cari mamak baru? Bruh. Iya, Bu, anak-anak emang gitu. Itu si Naomi sama si Emmy juga suka main HP. Ini dia tuh gak sekolah. Semoga aja ini corona bisa hilang supaya bisa kembali ke sekolah. Mak, sudah, Mak. Bu, ini bunga-bunga aku banyak sekali. Sini aku perkenalkan satu persatu, ada nama-namanya loh. Bruh. Tuh, itu yang di sebelah sana itu namanya bunga bibir buaya. Dan itu di sampingnya itu bunga jam seratus. Itu di sampingnya itu bunga lidah mertua. Ih, di sini ada banyak banget loh bunga-bunganya, Ibu. Bagus sekali, Ibu. Mak,
Sudah, Ma. Mama ini kayak mana loh? Udah dipanggilin beribu-ribu kali pun gak datang. Eh, satu lagi, Bu. Itu yang di sana itu namanya bunga anak durhaka. Wah, Ibu, banyak sekali nama-nama bunganya. Di rumah saya gak sebanyak ini loh, Bu. Mama! Sudah, Ma! Cibuk, Ma! Eh, bunga jam 100. Kenapa itu adekmu Farel di dalam? Kenapa itu dia itu si Lisa teriak-teriak? Ya, mana saya tahu, Mak. Ini Lisa kenapa ini? Barusan sekali ini teriak-teriak seperti ini. Ada apa, Bu? Bagi-bagi gosip dong. Ini, Bu. Biasa, Bu. Anak-anak. Ya, saya masuk dulu ya, Bu. Lihat-lihat itu si Lisa. Nanti ada apa-apa lagi. Oh, iya, Bu. Saya juga mau pulang dulu ya. Oh, anakku. Lisa, kenapa kamu nak teriak-teriak dari tadi? Mama lagi bicara sama Tante Ida. Hah? Lisa? Ma, cebok. Astagfirullah, Lisa. Ya udah, sini, Mama cebokin. Ini Ica sama Dami ini terlalu baik, jadi selalu dimanfaatkan si Tapasya ini. Haduh, HP aku lobet lagi, padahal lagi asik-asiknya main Free Fire. Ini charger di mana lagi? Ini jas HP. Mama taruh di mana lagi? Biasanya di sini nih. Aduh, Mama ini malas sekali pun aku. Ma. Mama. Ini Ica ini terlalu baik sama mamanya ini Damini. Heh, Farel, ada apa nak? Kesini. Mama ngapain? Mak, jaga jarak, Mak. Jaga jarak sama TV, corona. Mama ini ngapa tuh? Kok bicara sama TV? Itu kan cuman acting, Mak. Cuman acting. Ya, walaupun cuman acting, tapi mama kesel lihat itu, si Tapasya itu. Terserah mama aja lah. Heh, ini ada apa ini? Ini iklan. Oh, ada berita. Farel, jangan dulu pergi. Di sini kita nonton dulu ini berita penting ini. Oke, pemirsa. Selamat siang. Itu kameranya. Kau kemanain, Pak Kameramen? Gimana sih? Ulang. Oke, pemirsa, selamat siang. Jadi pada berita kali ini kalian bisa lihat di sini kalau para pedagang-pedagang pasaran sudah mulai berjualan masing-masing karena corona sudah hilang. Jadi ini penjualnya ini mana? Kok ditinggalin? Oh, itu Mbak, tadi katanya mau nonton SpongeBob, enggak mau ketinggalan dia sama SpongeBob. Bah, ditinggalin penjualannya? Oke, pemirsa, jadi sekarang corona hilang, kalian bisa memulai aktivitas seperti biasa. Mbak, gimana perasaannya bisa menjual seperti biasa lagi? Mbak, ini masuk TV ya? Masuk TV ya, Mbak? Masuk ya? Iya, Mbak. Gimana perasaan Mbak? Corona sudah hilang? Mbak, aku udah cantik belum? Nanti suami aku lihat lagi aku di TV. Nanti aku gak cantik. Udah cantik kok, Mbak. Ayo, Mbak, dijawab pertanyaan saya. Gimana perasaan Mbak setelah corona hilang bisa menjual seperti biasa? Is, Mbak ini loh, dari tadi disuruh bicara itu aja yang dia tahu. Udah, Mbak jual aja tuh makanan Mbak. Nggak jadi lah aku wawancarin Mbak. Ya, nggak jadi deh. Udahlah, yang penting aku masuk TV. Masuk TV. Oh, masuk TV. Wih, pasti suami aku bangga nih. Aku cantik kali lah di kamera tadi. Oke, pemirsa, jadi besok anak-anak sudah bisa mulai sekolah pada tanggal 1 Maret 2021. Selamat sekolah. Oh, jadi besok anak-anak udah mulai sekolah nih. Oh, Farel, kau setuju tidak?
Tidak setuju, Mak. Bah, tidak setuju. Kau mau jadi apa di rumah? Mau jadi beban keluarga? Enggak gitu, Mak. Mama tadi salah dengar. Ya, tentulah Farel setuju kalau sekolah. Setuju. Ya udah, sebentar kau pergi itu beli perlengkapan sekolahmu sama si Lisa. Oke, Mak. Wah, rambut tante bagus banget. Habis ke salon ya tadi. Iya, Nak. Lagian juga kan mau ke pasar, jadi singgah deh ke salon baru itu. Mak, Mama udah tahu nggak tadi berita? Katanya corona udah hilang. Besok udah mulai sekolah tanggal 1. Oh iya, Mama tadi lihat. Bagus itu, udah mulai sekolah, corona hilang. Ya, makan yang banyak. Enak ya resep Mama tadi? Iya, Mak. Mantap banget masakan Mama. Nah, ini uang 20.000 untuk beli perlengkapan kau dan adik kau si Lisa. Siap, Mak. Mak, Lisa boleh nggak beli es krim? Siapa tahu aja ada sisanya, ya kan, Mak? Ya, kalau ada. Kalau nggak ada, gimana, Lisa? Udah, cepet-cepetlah kalian pergi, nanti kalian kehabisan lagi. Ini Mama mau nonton Utaran dulu. Ini Ica dan Tapasya. Mak, jangan lupa jaga jarak sama TV, corona, Mak. Corona kan sudah hilang, Farel. Udah lupa kau. Jadi Mama nggak jaga jarak dong. Suka hati Mama aja lah. Bang, Abang nggak usah beli perlengkapan aja dah supaya Lisa beli es krim. Bah, enak kali hidup kau. Abang nggak mau. Eh, Lisa, kita masuk aja dulu ke rumahnya Naomi. Siapa tahu aja kita dapat makanan, sirup, mantap jiwa. Wah, kalau gitu Lisa mau, ayo Bang. Assalamualaikum, Tante Ida, Naomi. Lagi pada makan ternyata. Sini-sini Nak, duduk, makan-makan kita ini sama-sama. Yuk duduk, udah pada makan belum? Nggak usah repot-repot Tante, kita tadi udah makan kok. Tante Ida, tawarin lagi dong, aku lapar banget. Mama aku belum kasih makan aku. Ayo sekali lagi tanya aku dong. Please Tante Ida, tanya lagi dong. Makanannya kayaknya enak-enak banget. Tanya lagi dong, aku mau makan nih sekali lagi. Oh, udah pada makan, ya udah. Hets, Tante Ida, kita belum makan. Mama kita belum masakin kita dari tadi. Mama kita tuh selalu nonton Ica dan Tapasya sampai-sampai gak masak. Kita lapar banget, Tante. Abang Farel ini bohong. Mantap, Lisa. Untung aja kamu bicara. Aku udah lapar banget tadi ini. Gibeng. Belum makan ternyata. Tadi kata abangnya sudah makan. Itu mama kamu. Nanti aku akan bilangin ke mama kamu itu. Masa enggak dikasih makan gara-gara nonton film India. Udah, sini kita duduk makan. Tambah yang banyak. Mereka pintar juga ya untuk makan gratis. Wah, makasih banyak ya Tante. Nanti Farel akan tambah banyak kali. Mantap jiwa makanannya Tante, mantap jiwa. Ya, tambah yang banyak Lisa, makan cepat. Farel, tambah lagi, tambah supaya cepat gendut kau. Besar. Selama corona, Farel ini makin berubah loh. Wih, berubah sekali. Hah? Iya kah? Apa yang berubahnya? Apa-apa? Apanya ya? Apa-apa yang berubah? Ganteng? Oh iya jelas, aku di rumah itu selalu perawatan. Tambah ganteng kan? Tambah gendut. Tambah gendut. Is gendut-gendut, ini berisi loh. Kalian juga kayaknya ada yang berubah nih. Kayaknya tambah...
Wih, tambah apa Farel? Tambah apa? Tambah bencong. Orang bencong lewat. Pip 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 orang bencong. Weh, udah lama kali bah kita nggak bertemu seperti ini, hampir 1 tahun loh. Iya ya, hampir 1 tahun, nggak kerasa juga sih. Kalian pada ngapain aja nih di rumah aja selama kuarantin? Makan, minum, apalagi ya Emi? Tidur, gangguin Farel, bermain sama Farel. Ah, banyak kali bah kita lakuin di rumah. Apalagi ya? Oh iya, dimarahin mama. Dan satu lagi, selama kita di rumah itu, kita selalu dikejar orang gila gara-gara si Farel. Itu aja. Iya, itu aja. Tapi benar juga sih, aku tuh cuman di rumah itu cuman makan, tidur, berak. Sampai-sampai aku selalu dimarahin sama mama. Woi Bambang, goyang terus. Kita udah gak pernah goyang seperti ini nih selama corona. Goyang, tapi nama aku bukan Bambang. Itu nama bapak aku loh, Maki. Aduh, ribut banget sih. Orang lagi tidur enak-enak. Bah, kayak mana lah itu kipasnya? Aku gak kerasa nih, kasih kencang, kasih kencang. Nih. Tuh, udah kencang banget. Bah, kayak mana lah itu kipasnya menghadap ke kau? Kayak mana aku akan dikena? Itu dikena kamu loh, Juleha. Ih, salah kamu sih. Jam pertama sudah dimulai. Anak-anak dipersilahkan masuk ke ruangannya masing-masing. Saya tidak tahu bahasa Inggris. Silakan masuk. Halo anak-anak, selamat malam. Selamat pagi. Alhamdulillah corona sudah hilang, jadi kita diperbolehkan untuk sekolah tatap muka seperti biasa. Nah, jadi kita akan membaca pada halaman 1-100. Oke, siapa yang mau mewakili membacanya? Farel, Pak. Farel. Oke, Farel, baca yang keras-keras ya, halaman 1-100. Lah, kok aku? Ini gimana, Le? Pak, yang ini ya, Pak. Farel bawa mic. Dari mana itu dapat, Nak? Ini, Pak, dari rumah. Udah kebiasaan bawa supaya bisa nyanyi-nyanyi, Pak. Maklum, suara aku kan bagus, Pak. Oke, silakan baca halaman 1-100. Mi atas, mi bawah, mi depan, mi belakang, mi 1, 2, 3, mi 3, 2, 1. Jam, sudah jam berapa? Sudah jam 100. Tidur dulu. Tak guling-guling kasur. Bah, bapak tidur. Dari tadi saya ini membaca 200 jam, gak ada yang dengerin. Cuman teman-teman doang. Bapak ini gimana sih? Tidur aja. Tak guling-guling kasur. Ih, ada ilernya loh. Bapak, bangun. Is, bapak ini loh. Aku ada ide nih. Foto aja lah. Bapak juga sih yang salah. 1, 2... Waktunya istirahat. Saya tidak tahu bahasa Inggrisnya. Silakan istirahat. Pak guru ganteng, bangun, udah istirahat. Udah istirahat ya? Oh, saya nggak nyadar. Ya udah, saya keluar dulu ya. Ini siapa ini yang taruh foto-foto saya di sini? Hah? Aduh, iler saya kelihatan lagi. Ada ilernya. Farel ini, kau ya, Farel. Farel, Pak, Farel tadi yang foto Bapak.